أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Kamu ada di sini? Kamu ada di sini? Selamat datang. Kamu yang tinggal di rumah itu? Di rumahnya? Saja, jangan bercicilan. Kamu sejak kapan kamu tinggal di rumahnya? Terus kamu ngapain di rumahnya? Saya cuma mau tanya aja, saya bukan mau menyakiti kamu. Saya mau tahu aja, ini kan mereka nih selama ini merasa ada gangguan, jadi pengen tahu gitu. Cuman pengen tahu aja. Kamu tinggal di rumahnya. Nah, sejak kapan kamu ada di situ? Sejak rumah itu ada, apa sebelumnya? Yaumatu balasara'ir, yaumatu balasara'ir, yaumatu balasara'ir, yaumatu balasara'ir, yaumatu balasara'ir, yaumatu balasara'ir. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. Ya udah, saya tidak mau nanya lagi lah kalau gitu. Kamu punya agama tidak? Kamu tahu Islam? Tahu kan? Nih, mereka kan orang Islam nih. Mau tidak kamu saya ajak ke dalam Islam? Mau? Benar. Apa yang membuat kamu begitu mudah menerima Islam? Ya sudah, alhamdulillah kalau kamu mau terima. Apa yang dirasakan tadi? Tadi itu masih setengah sadar apa enggak? Masih setengah sadar. Setengah sadar. Pas ketawa itu sadar? Sadar. Tahu ya? Pas dia ketawa itu. Ibu lihat wujudnya enggak? Enggak. Cuma kayak lihat cahaya warna ungu. Cahaya warna ungu. Kayaknya kuntilanak itu. Ini tadi. Tawa. Kita panggil dia lagi, Bu. Ibu konsentrasi lagi. Ini belum terungkap misterinya. Konsentrasi, Ibu niatkan ya, panggil dia. Biar dia masuk, kita interogasi dia. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. Kamu ada di sini؟ Kamu yang tadi؟ Hah؟ Yang tadi itu؟ Mau nggak kamu terima Islam؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. Mau nggak kamu terima Islam؟ Nggak. Kenapa؟ Nggak. 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 Kenapa? Nggak. 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 Kenapa? Aku udah mau. Inna dina inna Allah Islam. Kamu tinggal tinggal di rumahnya. Iya. Ya. Apa yang kamu lakukan di rumahnya? Aku suka ngacau. Oh, kamu yang ngacau. Kamu nganggur ke ibu ini apa? Aku suka jangan ngacau nih. Iya, maksudnya gangguanmu ke dia itu apa? Itu yang bikin dia mimpi-mimpi ngeliat kuntilanak itu kamu? Iya. Kamu yang beli dia mimpi dulu? Iya. Nah, terus apa lagi gangguanmu? Aku suka ngasih dia marah-marah. Oh, kamu... Aku suka ngasih dia marah-marah. Oh, kamu bikin dia marah-marah? Iya. Aku paling suka ngasih dia marah-marah. Paling aku suka, ya. Paling aku suka. Ngomongnya pelan-pelan ya? Pelan-pelan ya? Kamu bikin mimpi buruk, bikin dia marah-marah. Terus apa lagi gangguanmu? Aku suka marah-marah kan laki aku. Suka marah-marah kan anak. Kamu marah kan? Suka marah-marah kan orang tua aku. Paling suka aku. Kamu marahin suaminya, anaknya, ya, semua sama orang tuanya. Semua yang tinggal. Yang bisa bikin aku marah. Aku marah. Terus apa lagi? Sama orang, sama tetangga yang bikin aku sakit hati. Marah. Tetangganya juga dimarahin. Iya. Kamu bikin sakit di badannya enggak? Sakit sekali ya, aku bikin dia sakit sekali. Pokok kalau dia sakit, aku sakitkan dia. Kalau dia marah, aku bikin sakit dia. Asal dia marah, aku bikinkan dia sakit badannya. Oh gitu. Aku naikkan darah dia, biar dia sakit enggak. Biarkan dia ngerasakan semua. Terus itu ke anaknya itu gangguanmu apa? Anak yang mana? Ini yang ini, yang ini. Anaknya ada berapa? Tiga. Anak yang ini, yang laki-laki ini, kamu gangguanmu apa? Tahu, aku buat dia suka cium-cium aku. Dia suka cium-cium aku. Aku buat dia suka cium aku. Cium siapa? Cium. Oh, dia cium. Kalau lagi marah aku, dia marah aku pujuk biar cium aku, biar dia diam. So, dia cium aku, biar dia diam. Oh, cium ibu ini maksudnya. Oh, gitu. Terus, ini yang badannya gatal-gatal ini apa? Kamu yang buat? Tak ada rasa aku buat dia. Aku tak tahu kenapa dia bisa sakit gitu. Terus selain itu apa lagi gangguanmu ke anaknya yang ini?
anak aku tak suka dengan anak perempuan aku. Kalau suka dengan orang, aku tak suka. Kamu bikin ibu ini tak suka sama anak perempuan ya? Iya, buat anak aku suka nangis, aku buat anak aku suka melawan aku. Memangnya aku. Terus suaminya kamu ganggu tak? Aku suka marahkan dia. Marah-marah. Aku tak suka dia kalau tak bersih-bersih, aku tak suka. Paling tak suka aku. Kalau dibilangkan tu, tak suka. Paling benci aku. Apa lagi? Selain marah-marah apa? Ya udah. Ke ibadahnya kamu ganggu enggak? Aku ganggu dia kalau dia sembahyang, aku bikin sakit kepala dia. Kalau dia ngaji, aku bikin sakit. Kalau dia nggak pengapa nak beribadah, aku buat anak ngerimu ribut semua. Dia ada tak bisa ibadah. Dia ada tak bisa solat. Laki aku buat dia sakit. Kalau dia sembahyang, sengaja aku. Ya, ya udah. Jadi kamu bikin mimpi buruk, bikin suka marah-marah, semua itu tujuannya apa? Suka jangan. Itu kemauan kamu sendiri? Iya. Apa sebenarnya? Kamu tuh ditujukan ke ibu ini kan? Kamu ganggu dia sebenarnya kan? Iya. Yang utamanya kan? Iya. Kenapa dia? Emang dia ini ada salah apa? Apa? Kamu tinggal di mana di rumahnya tuh? Di depan, di belakang, di kamar, apa di luar, apa di mana? Di atas. Rumahnya berapa lantai? Dua lantai. Kamu tinggal di atas. Di mana? Di kamar apa di ruangan apa? Kamu tinggal di atas. Kamu ada berapa yang ganggu? Kamu sendirian apa? Kamu punya teman-teman lagi? Ya. Udah sejak kapan sih kamu bikin ibu ini marah-marah? Sejak tinggal di situ. Sejak tinggal di situ. Sejak kapan tinggal di situ? 6 tahun yang lalu. Kamu penghuni asli di rumah itu atau baru datang? Setelah dia tinggal di situ. Ya udah. Saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam. Kamu tahu enggak perbuatan kamu seperti ini tidak boleh, ini melanggar. Ini perbuatan zalim namanya. Kamu tidak boleh mengganggu seperti ini kepada manusia. Mereka sudah menderita nih suaminya, susah hidupnya kan, gara-gara kamu kan? Nah, makanya saya mengajak kamu beriman kepada Allah, supaya kamu selamat dari ancaman neraka jahanam. Kamu pernah dengar neraka jahanam enggak? Pernah? Siapa yang ngasih tahu kamu? Dengar. Nah, apa neraka jahanam itu apa? Nggak tahu. Katanya tahu, neraka jahanam itu hadihi jahannamul ladhi kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul ladhi kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul ladhi kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sini, jangan itu. Let's ke sini aja. Sama saya aja. Komunikasi sama saya aja. Ayo saya tawarkan lagi. Mau enggak kamu masuk Islam? Jangan lihat sana. Sini aja. Sudah. Nggak usah. Allahu nurus samawati wal ardh. 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 Allahu nurus samawati wal ardh.
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ayo beriman kepada Allah. Dah udah, tak usah nangis. Ngapain nangis? Ayo, mau tak kamu beriman kepada Allah? Kenapa? Apa yang menghalangi kamu? Kamu terikat perjanjian? Hah? Iya. 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 Kita putuskan perjanjiannya. برأت من الله ورسوله للذين أحدوا من المشركين برأت من الله ورسوله للذين أحدوا من المشركين برأت من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين برأت من الله ورسوله للذين أحدوا من المشركين برأت من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Gimana? Kamu mau terima Islam sekarang? Mau enggak? Ayo kita sayang. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa yang terjadi? Sini. Jangan lihat sana. Coba kamu lihat badan kamu sekarang. Nah, sudah berubah? Berubah enggak? Sekarang kasih tahu saya, kamu dikirim lewat sihir apa datang sendiri? Datang sendiri. Kamu baru datang gitu ya, pas mereka pindah ke situ. Kenapa sih kamu ganggu ibu ini? Apa? Ya itu tujuannya kan. Tujuanmu kan itu, bikin dia sakit. Alasannya itu kenapa? Alasannya ngapa? Apa dia ada salah atau apa gitu? Oh, kamu tidak suka dia tinggal di situ. Kenapa? Oh, kamu pengen rumah itu kosong. Biar kenapa kalau rumah itu kosong? Oh, tempat kamu. Itu rumah awalnya beli apa? Dibangun. Bangun baru? Baru waktu yang baru. Ah, 6 tahun yang lalu. Udah lama sih. Dulunya sebelum tadi itu adik bapak yang tinggal di situ. Ah.
Terus kosong. Terus kosong. Berapa lama kosong? Empat juga sih. Tahunan. Oh, pas kosong tuh kamu tinggal di situ? Oh gitu. Pas keluarga ini pindah situ, kamu enggak suka? Dari kecil anu yang itu aku kacau terus. Iya. Umurnya berapa nih? 8 tahun. Ya biar mereka enggak betah gitu ya. Ya keluar dari situ. Kamu penguasa rumah itu berarti? Selain kamu ada lagi enggak? Ada pasti. Pas rumah itu kosong pasti banyak yang tinggal situ kan? Bukan hanya kamu kan? Banyak tapi enggak tahu. Jadi yang sekarang di situ cuman kamu sendiri di rumah itu. Di mana tadi rumahnya? Di rumah lima. Di mana yang bakal sama lima? Sama lima itu cuma? Tugu. Oh Tugu. Ini Katulis, apa? Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa. Oh iya ingat. Ini Tugu Katulistiwa, jalan yang sini kan? Iya, ya, pas makam masjid. Makam masjid. Kamu, kamu kuntilanak ya wujudnya? Ya sudah. Gini, saya mau ngasih tahu. Manusia dengan jin itu bisa hidup berdampingan, bisa. Bisa. Nah, sekarang kamu kan sudah jadi jin muslim, insya Allah. Kamu lihat di rumahnya itu ada jin muslim enggak? Enggak ada. Di rumah ini, di rumah mereka nih, di rumah kamu tuh, ada jin muslim enggak? Yang di atas atap? Ada kan? Ini kayaknya lain lagi. Kamu siapa? Ya pengen tahu aja. Ya, saya itu enggak nanya nama kamu, kamu itu siapa? Coba saya nanya, nama kamu siapa? Itu kamu sebut nama kamu. Kamu dari rumah itu? Hah? Ada lebih dari satu lagi. Dari rumah mereka nih? Kamu teman yang tadi? Yang tadi mana? Yang tadi yang udah masuk Islam mana? Masih di badan ini apa udah keluar? Masih. Oh, masih. Kamu datang ke sini mau apa? Aku dipanggil. Siapa yang manggil? Tadi. Oh, teman kamu tadi itu. Kamu muslim apa kafir? Kafir. Kafir. Kenapa dia manggil kamu? Ngajak kamu masuk Islam juga? Iya. Iya. Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Sini, sini. Mau enggak kamu saya ajak masuk ke dalam Islam? Kamu tahu Islam enggak? Enggak tahu, dengarkan ini. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina 'inda Allahil 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 Islam. Allahu nurus samawati wal ardh. 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Apa yang kamu rasakan? Tidak panas kan? Sakit tengkorak. Oh sakit, iya. Itu karena kamu masih kafir. Ayo ikut saya ke dalam Islam supaya kamu selamat dari neraka jahanam. Ikuti saya, ikuti bacaan saya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Alhamdulillah. Ayo, cak kasih tahu saya, masih ada nak jin kafir di rumah itu? Teman-temanmu masih ada? Masih ada? Bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Yang di rumah itu, di rumah kamu itu. Selain kamu masih ada kan? Ya, ada. Lihat sini, lihat sini. Jangan-jangan lihat itu, lihat sini. Masih ada. Penguasanya yang siapa sih? Kamu kah? Kamu? Iya. Yang paling kuat kamu? Oh. Itu kuntilanak semua yang tinggal di situ. Lain lagi kan? Kamu temannya? Temannya? Kamu sudah lihat temanmu tadi? Ayo, ikut saya ke dalam Islam. Ikut ya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Sudah tiga ya? Masih ada enggak temanmu? Sini, ini saya ini. Mau masuk Islam juga? Ada lagi enggak yang lain? Temanmu? Lama soalnya satu-satu. Dipanggil semuanya. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafid. Tidak usah. Hai. Lihat sini. Tidak usah. Ini. Hei. Dia aja. Iya, nanti. Udah. Kamu kan mau masuk Islam. Jangan bersikap seperti ini. Ya udah kamu dulu aja yuk. Ikuti. Ya baca syahadat di sana. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa yang datang tadi ini? Di badan ini. 5. Semua udah masuk Islam? Yang mana yang belum masuk Islam? Ganti. Yang belum masuk Islam, ganti. Banyak. Yang di rumah. Hah? Iya. Bukan yang masuk ke badan ini. Ini semua ini banyak di sini banyak. Iya, di sini sih emang banyak. Saya mau tanya yang di badan ini, di badan ibu ini ada berapa? Udah datang semua. Yang ini ada berapa nih? 5. Yang udah masuk Islam? 5. Semuanya udah masuk Islam. 5-5-nya udah masuk Islam. Oh, alhamdulillah. Terus yang banyak itu di rumahnya. Rumah paling banyak. Siapa bosnya? Yang paling berkuasa, yang memimpin kalian situ siapa? Yang ngatur-ngatur. Laki-laki. Gendurwo kah? Iya. Ada dia. Dia ngeliat sini enggak? Iya, di atas kayak. Di atas rumah itu? Di atas rumah. Dia ngeliatin kita enggak? Dia menyamping. Enggak benar, menyamping. Tapi dia tahu nih, kamu ditarik-tarik. Tahu. Saya mau ngajak dia masuk Islam juga. Bilang ke dia, sampaikan ke dia, saya ingin mengajak dia beriman kepada Allah. Untuk menyembah kepada Allah. Yuk, sampaikan. Datang. Mau dipanggil ya udah. Hai nama takunu ya tibikum Allahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Hai nama takunu ya tibikum Allahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Hai nama takunu ya tibikum Allahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Oh, tidak dia? Kenapa? Tak mau masuk Islam? Apa yang kamu lihat di bapak ini apa? Ada yang ikut dia? Ya, ada. Ada berapa? Satu. Satu. Ganggu ya? Ayo, kita panggil dia. Aina ma takunu yatibikum Allahu jami'an inna Allahu ala kulli shay'in qadir. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Kamu ada di sini? Kamu yang bersama bapak itu? Kamu ini siapa? Apa? Yang apa? Aku yang jaga dia. Menjaga dia? Kamu security berarti? Sejak kapan kamu jaga dia? Udah lama. Berapa lama? Udah lama. Dari kecil? Iya. Dari kecil dia dikasih. Jaga dari apa? Ngomongnya yang sopan. Ngomongnya yang sopan. Gak usah kayak gitu. Jaga dari apa? Biar dia kuat. Kamu ngasih dia kesaktian. Iya. Kesaktian apa? Apa kebal? Kamu biar dia enggak lemah. Biar dia enggak lemah. Terus? Biar dia enggak diremehkan. Biar dia enggak diremehkan orangnya. Kamu punya agama enggak? Enggak. Enggak. Kamu udah lihat tadi nih? Lihat apa? Ini yang kami kerjakan di sini. Iya. Kamu tahu enggak apa yang akan saya lakukan kepada kamu? Enggak. Yang akan saya lakukan yang seperti tadi itu, yang sudah kamu lihat itu. Saya ingin mengajak kamu ke dalam. Dama. Siapa? Dama. Kenapa? Dia enggak. Saya tanya ya, mau enggak? Enggak. Tuh. Dia enggak mau. Tuh dia bilang mau. Dia enggak mau. Dia enggak tahu dia dari ke... enggak mau. Dia enggak tahu kamu ada yang ngikut dia selama ini. Kalau dia tahu dia enggak akan mau. Nih, coba kamu tanya sekarang. Ini mau dibuang, Pak? Mau. Hah. Siapa yang ngasih? Nah, siapa yang ngasih siapa itu? Ngasih. Ditanya tuh. Kakek kau. Kakek dari sebelah mana? Sebelah mama, sebelah bapak. Sebelah mama. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Dia tidak tahu yang dari kecil kok. Kamu nempel ke badannya? Di sebelah mana? Di matanya. Terus apa yang kamu lihat? Apa yang kamu berikan ke dia? Kamu bikin dia bisa melihat ini, jin? Biar dia kuat. Biar dari kecil lemah. Lemah apanya? Lemah badannya? Iya. Biar dia kuat, kamu taruh di mata gitu. Lewat pandangan dia. Oh, lewat pandangannya. Biar orang segan gitu, Kak? Iya. Terus kamu bisikkan apa aja ke dia selama ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Kasih yang baik-baik. Kamu bisikan apa ke dia? Suka marah-marah? Nah, aku suka bikin dia melamun. Nah, itu kamu suka bikin dia melamun? Aku suka bikin dia dagah sama orang sekarang. Mulai sekarang aku suka bikin dia
jengkel sama, dijengkelkan sama orang. Oh, kamu bikin dia supaya orang jengkel sama dia? Kenapa? Kamu kerja sama kuntilanak tadi itu? Iya, oke. Sudah, kamu mau bohong gimana juga, diputer-puter yang aku. Aku kawan dia. Kawan kuntilanak itu? Iya, sama kafir. Nih, mereka udah masuk Islam sekarang. Aku enggak mau. Kenapa kamu enggak mau? Apa yang menghalangi kamu dari Islam? Coba kasih tahu saya. Aku suka gini. Kamu tahu enggak apa konsekuensinya kalau tetap kafir gini? Enggak tahu. Saya kasih tahu ya. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Kalau kamu mati dalam keadaan kafir, kamu akan disiksa, dibakar di dalam api. Tempatmu itu di neraka jahanam. Tapi kalau kamu masuk Islam, Allah akan muliakan kamu dengan Islam. Balasanmu adalah surga. Kamu tahu enggak surga itu apa? Itu tempat, itu kebun yang luas sekali. Terus ada istananya. Ada kebun itu menghasilkan buah-buahan. Ada sungai mengalir di bawahnya. Nanti kamu dapat makanan buah-buahan, daging burung, susu, madu, kurma, pisang. Kemudian kamu akan dapat istri-istri yang disebut bidadari itu, perempuan-perempuan yang cantik di dalam situ. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Hidup penuh kenikmatan. Sedangkan kamu di neraka jahanam, kamu dibakar di situ. Dibakar selamanya, abadi. Kamu punya akal kan? Punya akal, pasti kamu bisa berpikir. Sekarang coba kamu pikirkan, kamu mau jadi muslim apa dengan balasan surga, atau kamu mau jadi kafir dengan balasan neraka? Nggak mau masuk surga? Kamu masuk neraka? Yakin? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha liyawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha liyawma bima kuntum takfurun. Kamu tidak takut kan dengan siksa Allah itu? Neraka jahanam. Tidak takut? Tidak. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Oh, ini kita putuskan dulu. Kamu terikat ke dia ya? Ya kan? Kita putuskan atas izin Allah. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ. Kenapa? Sakit? Ya. Ayo ikut saya ke dalam Islam ya. Ya. Allahu nurus.
براءه من الله ورسوله الى الذين حدوا من المشركين براءه من الله ورسوله الى الذين حدوا من المشركين براءه من الله ورسوله الى الذين حدوا من المشركين براءه من الله ورسوله الى الذين حدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين حدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين حدوا من المشركين sakit asyik iya sakit makanya kamu masih kafir soalnya kenapa boleh ayo ke saya ke dalam Islam ayo ya supaya kamu selamat apa yang menghalangi kamu itu apa coba kasih tahu saya kamu takut kalau masuk Islam apa yang kamu takutkan takut apa takut karena udah buat janji kamu berjanji dengan siapa apa? Sama yang membuat kamu. Kakeknya kan yang maksudkan kamu? Kakek masih ada kan? Kakeknya sudah meninggal. Ya sudah, itu tidak ada masalah lagi. Yang kamu pikirkan itu sekarang adalah menjadi hamba Allah. Gak usah mikirin perjanjian kamu dengan dukun yang dulu. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ayo kita saya ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah ya, kamu sudah jadi jin muslim, kamu jangan lagi nempel di badan dia. Ya. Ini kuntilanak masih ada kah di dalam masih. Nih? Masih. Kalian semua pergi sama kamu juga, pergi ke masjid nih di belakang nih, di seberang sungai. Kamu datang sana, matur sama jin muslim di situ. Belajar sama mereka ya, ikut mereka beribadah. Ya. Ya. Ya semuanya ya keluar. Tidak. Kenapa? Kenapa nama ke sana? Ya tidak apa-apa. Nanti kamu akan diterima di sana. Insya Allah. Kamu belajar sama mereka di sana. Ya silakan keluar. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون semuanya keluar dari mulutnya pelan-pelan فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ya keluar pelan-pelan فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون pegang kantongnya pegang فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ya semuanya keluar keluar semuanya. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
Alhamdulillah sudah terungkap. Ternyata ya gangguannya dari rumah. Jin yang ya gitulah, kalau rumah udah lama kosong, itu kan ditempati oleh jin. Ya kan? Nah, pas kita baru datang, mereka enggak senang karena udah dianggapnya itu tempat dia. Dia melakukan gangguan untuk mengusir manusia. Ini masih ada ya di rumahnya, seperti pengakuan dia tadi, wallahu a'lam. Ini sih gampang insyaallah. Tinggal rumahnya tinggal dirukiah aja. Dibacakan surat Al-Baqarah setiap hari ya. Bacakan surat Al-Baqarah setiap hari. Kemudian turunkan gambar-gambar makhluk bernyawa, kayak foto-foto, itu jangan dipajang. Terus kalau ada patung di rumah, misalnya itu jangan ada di rumah. Ya. Kalau boneka, boneka itu sebenarnya, saya pernah sih waktu merukyah ya, waktu saya merukyah tuh, saya tanya jinnya, waktu orang yang kesurupan. Kalau boneka ini bisa enggak kamu? Bisa katanya, ini jadi tempat sembunyi saya katanya. Padahal bonekanya enggak terlalu mirip sih, enggak terlalu mirip makhluk hidup gitu. Kayak boneka Doraemon tuh, itu kan enggak mirip kan, cuman bulat gitu. Enggak kayak kucing gitu. Tapi itu bisa katanya, katanya ya, wallahu a'lam tuh jadi. Kalau foto keluarga? Jangan. Enggak boleh. Kalau foto-foto sebaiknya dalam album aja. Jadi jangan dipajang, itu akan jadi tempat mereka bersembunyi. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya.